kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin. Guys, masa panen ayam adalah saat yang dinantikan oleh para peternak ayam pedaging atau petelur. Muncul di pikiran, guys, peternak kalau sudah beres panen ngapain ya? Refreshing mungkin, atau jalan-jalan. Nah, guys, setelah ayam dipanen, di dalam kandang akan tertinggal sisa-sisa pemeliharaan ayam, mulai dari kotoran, debu, bulu, serta bibit penyakit. Oleh sebab itu, perlu melakukan kegiatan pembersihan kandang untuk mengurangi dan meminimalkan jumlah bibit penyakit di dalam dan sekitar kandang. Inilah tahapan pembersihan kandang. Membersihkan sisa sekam, bekas kotoran, bulu, dan debu setelah semua bersih, kemudian semprot dengan air bertegangan tinggi. Menyemprotkan insektisida pada kandang yang banyak kutu atau serangga. Membersihkan lantai tempat pakan, saluran nipel, dan kipas blower dengan cara menggosok dan menyuci lantai menggunakan deterjen. Jangan lupa semua tirai kandang dicuci dengan deterjen. Kemudian semprot kembali seluruh ruangan kandang dan peralatan yang digunakan kandang dengan air bersih. Setelah kering, pasang kembali tirai dinding untuk mencegah kotoran debu yang kembali masuk. Membersihkan daerah sekitar kandang mulai dari rumput, semak, dan parit selokan. Setelah beres dicuci atau dibereskan di seluruh luar maupun dalam kandang, lakukan pengapuran di seluruh bagian lantai untuk mengurangi kelembaban dan membunuh sisa-sisa kuman penyebab penyakit. Kemudian semprot keseluruhan kandang baik bagian dalam maupun luar dengan desinfektan dan tunggu sampai kering sebelum menabur sekam. Nah guys, itulah serangkaian kegiatan pasca panen yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan periode pemeliharaan berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.